lagu la 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 la. What's up semuanya, balik lagi sama gue di sini Pechiro Gaming di PUBG Mobile. Iya, kali ini kita main PUBG Mobile lagi karena PUBG udah update lagi dan update-nya ini untuk Winter Wonderland ya yang pastinya. Oke, di sini kalian bisa lihat saya lagi download Vikendi beta dan nanti kalau sudah selesai kita bakalan main di Vikendi yang pastinya lah ya. Ini masih beta ya. Saya enggak tahu kenapa masih beta. Saya juga enggak tahu masih bisa dimainin apa enggak. Tapi gak apa-apa, kita cek-cek aja. Dan udah lama banget saya gak main PUBG ya. Oh my god, terakhir kali main PUBG itu udah kapan guys? Terakhir kali kita main PUBG itu kalau gak salah yang main PUBG bareng sama Naruto itu ya, yang judulnya clickbait ya. Judulnya clickbait, bayangkan. Oke, ini apa ini? Banyak over-over ya. Mentang-mentang sekarang akhir tahun disuruh ngabisin duit nih ini. Mentang-mentang akhir tahun disuruh ngabisin duit sama si PUBG guys. Kita punya banyak ini ya. Oke, gak usah dah. Kita ke... Dan seperti biasa, kita kolek-kolek dulu. Return mission. Achievement. Yoi, oke. Saya bakal... ini selesai ya? Wah, selesai. Oke, langsung aja kita bakal main di Vikendi first person perspective. Yuk, langsung aja. Enggak, Vikendi maksudnya. Oke, kita main di Vikendi. Dan kita duo dah ya. Kita duo aja, gak apa-apa. Match by language. Language kita itu... Indonesia. Ya... Jelek second language-nya itu kita ke English. Oke. Okay. Oke, okay, ini dia langsung aja yuk. Kuy, langsung kita mulai klasik first person perspective duo ya. Kita mulai aja random matchingan gitu. Oke, kita lihat Vikendi Snow Map ya. Kalau yang di PC Vikendi ini udah keluar, udah lama sih keluarnya ya. Jadi masa juga ada penjata baru dan ya, banyak lah ya. Nanti saya kasih tahu aja ke ini ya, pas di apa namanya. Wah, ini ada snowball. Wah suwe nggak dapet snowball ya guys. Wah parah ini mah. Oke, tadi wah ini mah parah ini mirip kayak Mobile Legend jadi ya guys ya. Kenapa jadi kayak begini PUBG? Jadi mirip Mobile Legend ya. Oke, pantesan aja grafiknya rada-rada ya. Saya masih setting bekas kemarin itu. Oke. Kita lihat si teman ini ya, teman kita yang random ini mau turun di mana. Sumpah saya nggak tahu sama sekali tentang main di Vikendi ini ya. Jadi maklumin aja kalau saya bener-bener lebih noob dari biasanya. Ini soalnya saya baru pertama kali main di Vikendi. Jadi saya juga saya males ngeliat ada orang yang turun di sini katanya sepi bagus sultannya. Enggak, saya pengen nyoba experience pertama kali main di Vikendi ya. Jadi ini bakal saya skip aja sampai nanti kita turun ya. Oke, guys. Yo guys, si Vekshiro ini udah turun dan belum dapat senjata sama sekali. Ya, crowbar lah setidaknya ya. Crowbar bayangkan. Oh, ini ada vektor. Oke. Ada yang main tembak-tembakan saja, my friend, di luar. Senjata apa nih tuh? Saya benar-benar belum ngerti sama sekali main di sini ya. Benar-benar baru first time dan lebih baik kita stay close with teammate ya. Saya nggak mau terlalu jauh dari teammate jadi nanti kalau ada yang meninggal. Ini teman kita butuh bantuan. Woi di belakang kita. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, baru saya bilang guys, baru saya bilang tadi ya. Saya kesel sendiri ya. Oke guys, kita bakal matchmaking lagi aja ya. Sumpah, saya udah lama banget gak main PUBG, sumpah beneran guys. Ya, jadi kita bakal matchmaking lagi aja, dan ini teman saya ya. Dan WMP senjata saya tadi Thompson sama Vector. Oke guys, jadi kita bakal lihat dulu teman kita kira-kira. Tapi kayaknya enggak ya. Ya, kita bakal langsung aja deh kalau gitu ya. Oke guys. Yo guys, balik lagi sama Vector Gaming di sini, dan kita sudah dapat 2 kill ya di sini. Kita lihat dulu di sini. Oke. Oh, ini ada red dot, lumayan buat side. Kita lihat di sini ada peluru. Oke, thanks. Oke, saya bakal cover dulu ini. Saya baru ingat. It's. It's mau kemana kamu, my friend? Oke, ini saya bakal turunin grafik ya. Aduh, saya pengen turunin grafik doang ini. Oke, mati guys. Spicy. Yeah, boy. Meninggal saja dia. Oke, yang ini sudah meninggal. Kita lihat dia punya apa ya. Oh, mini. Oke, grafik. Tapi kita ke klasik aja, dan ininya di smoothin. Oke. Kita ini mini aja, kita pakai mini. Bayangkan pelurunya habis ya, bodoh amat. Kita pakai aja walaupun pelurunya udah habis ya. Mana ya musuhnya? Come out musuh, come out wherever you are. Musuhnya nggak mau keluar. Where are you musuh? Musuh kamu ada di mana musuh? Granat. Ada suara tembak-tembakan granat. Cek dulu, jangan main asal datang. Oke guys, saya bakal skip lagi aja sampai nanti ketemu musuhnya dulu ya. Oke guys, ini musuhnya depan kita ini ya. Meninggal saja dia, Bung. Meninggal dia. Bagus banget, saya nggak punya bandage ya. Oh, bagus banget. Bagus lah pokoknya lah ya. Oke, kita bakal cari-cari peluru buat ini nih guys. Soalnya nanti kalau nggak ada snipernya agak susah kita mainnya. Soalnya ini jaraknya itu bisa sih sejauh scar, cuman kayak dapet. Oke, siap. Cuma 30 doang. Lepas. Woods, ada lagi guys. Langsung mati sama teman saya. Ya udahlah, nggak apa-apalah, kita sudah kill 5. Lumayan lah ya. Oke, kita cari peluru buat mini kita lagi ya. Oke, yang dapat lagi. Oke, kita cari lagi, my friend. Oke, lebih baik jangan terlalu jauh sama teman kita lagi ya, takut ya meninggal. Bro. Clear.
Ya guys, jadi bakal saya skip lagi aja ya. Ya kalian pasti tahu lah kalau saya main PUBG itu banyak kan di skip ya. Ya bodo amat, jadi kita skip aja ya. Bacot kan semua. Ya saya mau skip, oke skip. Yo guys, saya lagi berteduh dari mana ini? Jangan digerak-gerakin ya. Ini ngapain kita gerak-gerak ya? Oke, ini saya lagi berteduh soalnya red zone ya, karena kalau red zone lebih baik berteduh di dalam rumah. Kalau enggak nanti meninggal. Ada musuh. Bayangkan ada musuh lagi red zone malah tempur. Oh, goblok. Oke, ini bagian yang oh, ini mungkin tidak akan saya skip soalnya kayaknya seru nih, guys. Ini ada jejak kaki. Kita bersiap. Awas, aka. Spicy meat. Yeah, boy. Wah. Puk, dari mana, Puk? Ya, no, headshot! Fine lah. Dia kena, jadi saya... Kami juga... Oh my god. No. Ya sudah lah, guys, ya. Namanya juga... Seandainya saya tahu di atas itu, Bu. Ya udahlah, guys. Ini sedikit sneak peek tentang si Pick Candy ini. Ini masih beta juga, jadi mungkin masih suka banyak bug atau glitches segala macam. Jadi kita mainin pas nanti bener-bener udah rilis-rilisnya banget lagi ya. Ini untuk sementara hanya kayak ngasih tahu ke kalian aja kalau ini udah ada updatean baru dan segala macam ya. Oke, guys. Goodbye.